Berikut ini cara mengatur media dari aplikasi Telegram. Jadi untuk kalian yang menggunakan Telegram ini ada berbagai pengaturan media seperti menghapus foto, kemudian mencegah foto tampil di galeri, kemudian menampilkan di galeri. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Jadi Telegram ini kalau dilihat setiap kita membuka channel, membuka grup, dia otomatis mendownload media kalau pengaturan bawaannya belum kita setting. Misalkan di sini kalau kita ingin menghapus dari sini cukup tekan lama, itu pilih icon tong sampah yang ada di sudut kanan atas. Tapi kalau kita yang cuma mencari channel di atas ini ataupun saluran, kemudian kita buka sebentar, dia kan akan mendownload media berupa foto ataupun video. Nah, itu akan muncul di bagian ini. Buka yang namanya file manager masing-masing. Kalau di Vivo saya pakai files. Nah, yang ini. Kemudian pilih penyimpanan internal. Cari folder Telegram. Nah, yang ini. Jadi setiap kita membuka sesuatu, dia akan mendownload di sini. Bisa kalian, ini ada video, kemudian ada foto. Jadi untuk dokumen audio di sini. Jadi kalau ingin menghapus tekan lama, baru kalian pilih hapus. Jadi harus hati-hati kalau membuka channel di Telegram ini, medianya akan terdownload di sini. Nah, untuk setting medianya itu supaya tidak terdownload otomatis atau bisa kita tampilkan di galeri seperti ini. Buka Telegram, pilih ikon tiga garis yang ada di sudut kiri atas. Ini ada yang namanya pengaturan atau setting. Nanti kalian lihat di bagian ini data dan penyimpanan. Nah, ini ada mendownload otomatis. Kalau kalian tidak ingin semua foto mendownload otomatis, semua video, itu bisa kalian matikan yang ini supaya menghemat data juga. Ini pada saat kita di luar negeri, ini pada saat kita terhubung ke WiFi. Kemudian untuk pengaturan putar otomatisnya ini bisa juga kalian matikan kalau tidak ingin. Kemudian untuk pengaturan lain di bagian pengaturan obrolan ini, kalian bisa klik ke bawah. Kalau kalian ingin menampilkan setiap foto yang dikirim oleh teman dengan foto ataupun video, bisa pilih yang simpan ke galeri ini. Maka setiap teman mengirim, dia akan tampil di galeri kita. Kalau tidak ingin, kalian bisa matikan yang ini. Sehingga setiap foto video yang dikirim tidak akan masuk ke galeri. Jadi seperti itu pengaturan dari Telegram tentang media. Itu saja, semoga bermanfaat.